kalau pemerintah tidak menggelar, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indra yang tidak ada yang akan menjegat. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau Pak Mahfud sempat ngomong, jangan kemudian internal sendiri yang menggembosi. Yes, yes. Silakan, monggo. Itu kira-kira gimana itu kalau ngebaca itu? Ya, barangkali beliau punya informasi ya. Tapi bahwa banyak sekali pihak yang berusaha menggembosi, ya itu kita rasakan. Baik itu dengan tekanan, dengan tekanan politik, tekanan hukum, dengan iming-iming materi, itu, iming-iming jabatan, itu terasa dan itu dibicarakan juga dalam. Jadi warningnya Pak Mahfud kita terima dengan apresiasi sebagai bagian dari proses menjaga kekuatan koalisi. Tapi sejauh ini kita tidak punya tanda-tanda ke arah sana. Saya tuh melihat bagaimana kemudian ketika saya ngobrol dengan dari pihak Demokrat, PKS, mereka yakin betul koalisi ini akan solid. Tapi kan kita sama-sama tahu, setiap orang yang lamaran belum tentu semuanya nikah. Iya. Iya dong. Kita yang sudah nikah aja bisa cerai. Iya. Yang lamaran bisa aja gak jadi nikah gitu. Bisa jadi kayak kita lihat pesta politik kemarin, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa ya kan. Ini mungkin gak ini akan terjadi di koalisinya Pak Anies? Jadi kalau saya lihat ya, orang dalamnya yakin sekali, orang luarnya seperti mengharapkan ini akan runtuh gitu. Jadi setiap kali bicara sama orang luar itu seperti apa betul, apa enggak, ya teman-teman kami semua banyak di berbagai sisi lah. Jadi semuanya mencemaskan, semuanya mengkhawatirkan. Tapi di dalam sendiri kita baik-baik aja gitu. Jadi misalnya kemarin sebelum apel siaga itu kan kita juga kumpul. Ya kita kumpul ketawa-ketawa, selesai kita apresiasi, kita memberikan selamat. Malamnya besoknya kita ketemu dengan Pak Anies. Pak Anies cerita perjalanan haji, masing-masing partai cerita apa yang dialami di sudut masing-masing ya. Termasuk sejumlah usulan atau sejumlah undangan atau sejumlah rencana atau proposal pertemuan dengan pimpinan partai-partai yang dalam koalisi perubahan itu. Jadi misalnya sekjennya partai Anu gitu ya, pengen bertemu dengan sekjennya Demokrat. Atau ketuanya partai A pengen ketemu dengan Pak Agus, pengen ketemu dengan Pak Saihu, itu kita bicarakan.